pelayanan untuk di imigrasi ini menjelang new normal ini seperti apa, Bu? Hari ini hari yang kedua kami melayani masyarakat di era new normal ini. Pelayanan keimigrasian baik untuk WNA maupun WNI. Untuk pelayanan paspor bagi WNI, kita berikan kuota kepada masyarakat setengah dari kuota yang kita terapkan pada saat situasi normal. Dan kami evaluasi di hari kedua ini ternyata peminatnya tetap banyak, sehingga kuota yang kita berikan terpenuhi semuanya. Dan masyarakat juga terlayani dengan baik, meskipun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, namun masyarakat dapat terlayani di kantor imigrasi Tangerang. Demikian halnya untuk pelayanan bagi WNA, sejak tanggal 9 Juni, kantor imigrasi Tangerang juga telah melayani permohonan izin tinggal, khususnya izin tinggal terbatas baru, yang rata-rata per hari sebanyak 20 orang. Mayoritas dari warga negara mana, Bu, yang permohonan izin tinggal? Mayoritas untuk pelayanan WNA dari warga negara Cina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!